Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Mayyahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Kita bersyukur pagi ini bisa ketemu kembali. Setelah seminggu lalu kita kuliah, hari ini kita akan membahas tentang daun, ya, anatomi. Jadi dulu waktu morfologi kita membahas daun dari luar, sekarang kita bahas daun dari dalam. Nanti apa-apa yang ada di bagian daun kita harus ketahui, kenapa daunnya warnanya hijau, terus ada apa di dalamnya. Terus kemudian struktur anatomisnya itu bagaimana, itu perlu kita pahami. Terus seperti yang sudah kita informasikan, kita LMS-nya pindah menggunakan Spada, sehingga daftar hadir, makalah, diskusi kembali ke Spada lagi, mudah-mudahan tidak ada kendala. Di forum diskusi sudah kita plotting seperti yang dulu, termin 1, 2, 3. Ada 3 termin, 1 termin 3 penanya saja, terus ditanggapi boleh banyak nanggapinya. Nanti waktunya itu maksimal per termin itu ya 15-20 menit saja. Ganti termin lagi, terus selesai direkap oleh kelompok presenter atau penyaji. Kemudian setelah itu membuat jurnal reflektif harian. Mudah-mudahan nanti tim ICT-nya bisa menampilkan lagi seperti biasanya, tim cybernya ya. Kemudian saya nanti setelah presentasi tidak mengomentari lagi karena ini bersamaan dengan acara calon profesor itu, sehingga setelah presentasi dari Zoom ini kemudian dilanjutkan ke Spada seperti yang sudah kita lakukan seperti biasanya. Nanti komunikasi blended lewat WA group, nanti saya komunikasikan misalnya termin pertama sudah atau belum, dua sudah apa belum, tiga dan seterusnya. Sekarang kelompok 10 dipersilahkan tuh share screen PPT-nya. Ya, silakan. Dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Mufahroyin atas waktu dan kesempatannya untuk kelompok 10 untuk mempresentasikan struktur anatomis bagian-bagian dan fungsi daun. Berikut anggota kelompok 10, yaitu yang pertama ada Devi Kusumaningrum dengan MPM 20320005 dan saya sendiri Restianingsih 20320009. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Devi. Kepadanya saya persilahkan.
Daun adalah salah satu bagian tumbuhan. Daun adalah salah satu bagian buah yang tumbuhan atau dan biasanya daun itu sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Daun juga berfungsi sebagai tempat pernapasan bagi tumbuhan. Di dalam daun terdapat organ yang bernama stomata. Stomata ini adalah perasaan yang ada pada tumbuhan. Ya, fungsi dari pada tumbuhan itu sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Fungsi proses produksi makanan yang dilakukan tumbuhan untuk meningkatkan energi cara mengolah zat karbon atau CO2 melalui stomata dan air dengan bantuan cahaya matahari untuk menjadi zat tepung. Yang kedua yaitu ada alat respirasi. Respirasi atau proses pernapasan daun terjadi pada stomata yang berfungsi sebagai alat pernapasan daun. Juga sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Proses perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuh melalui daun dapat pertumbuhan terbebek yang nantinya akan menjadi lunas daun. Kemudian yang keempat yaitu sebagai alat pernapasan. Dapat bernapas melalui daun karena di dalam daun terdapat organ yang bernama stomata. Nah, stomata pada daun dan membantu tumbuhan melakukan pernapasan. Sama halnya dengan manusia, tumbuhan yang tidak bisa bernapas dengan baik, maka perlahan-lahan akan layu, bahkan tumbuhan tersebut mati atau tidak tumbuh lagi. Nah, ini merupakan struktur bagian daun. Pada bagian luar yaitu daun, pelepah daun, helai daun, dan tulang daun. Ada bagian struktur bagian daun, kutikula, epidermis atas, parenchyma, palisa, skin spons, epidermis bawah, dan mesophyll. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah struktur daun. Struktur daun bagian luar, yaitu yang pertama ada pelepah daun, bagian pangkal daun yang bentuknya melebar. Pelepah daun sering dikenal dengan nama lain, yaitu upi daun. Lalu yang kedua, itu ada tangkai daun, bagian atas, bagian atau organ daun yang dapat menopang atau menahan helai daun agar tidak jatuh. Yang ketiga, helai daun. Helai daun merupakan bentuknya sangat beragam, tetapi helai daun menjadi struktur daun bagian luar yang sangat penting karena di helai daunlah fotosintesis terjadi. Yang kedua yaitu struktur daun bagian dalam. Yang pertama ada epidermis, jaringan mesofil, berkas pembuluh angkut, stomata, dan jaringan tambahan. Pertulangan daun berdasarkan besar kecilnya terdapat pertulangan yaitu ibu tulang, tulang-tulang cabang, dan urat-urat daun. Berdasarkan susunannya, pertulangan daun dibedakan menjadi 5 yaitu tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, tulang daun sejajar, dan tulang daun berduri. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada tambahan dari Bapak Fahroyin,